Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, baik. Sudah sarapan pagi, Pak? Belum. Belum. Tapi ngopi udah? Udah, ada ngopi. Wah, ya. Asik juga nih, Pak. Ya. Iya. Seger nih, Pak, hari ini, Pak. Maksudnya Bapak sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Baik. Bapak aslinya dari mana, Pak? Saya asli Sragen. Ya. Sragen itu di mana, daerah mana itu, Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya dekat dengan kota apa itu, Pak? Solonya, Pak. Solo. Udah berapa tahun Bapak di Jakarta, Pak? Cukup lama, dari 88. Bapak, pekerjaan Bapak sebagai apa nih, Pak? Dagang bakso, mie ayam, bakmi. Mie ayam, bakso juga ya, Pak, iya. Ya? Oh, gitu. Bapak sekarang udah jadi warga Jakarta nih, Pak? Udah. Sudah punya KTP Jakarta? Sudah. Oh, gitu. Nah, pada waktu putaran pertama kemarin, yang 15 Februari itu, Pak, kan sebelumnya ada putaran pertama untuk Pilkada Jakarta ya, Pak, ya? Iya. Di daerah Bapak ini, di tempat tinggal sekitar Bapak, itu yang menang pasangan siapa, Pak? Si Ahok Jarot, Pak. Ahok Jarot. Kenapa banyak orang memilih Ahok Jarot, Pak? Ya, kurang tahu ya, mungkin lihat kinerjanya, Pak. Kalau Bapak pribadi, karena apa, Pak? Ya, karena kinerjanya jujur. Ngurus, jujur? Ngurus sama administrasi bulan. Cepat. Gratis. Nah, apa itu, Pak? Ya, gratis semua di kelurahan. Oh, di kelurahan. Jadi sekarang ngurus surat-surat gampang ya, Pak, ya? Gampang. Oh, gitu ya. Nah, untuk putaran kedua ini, kira-kira peluangnya Ahok Jarot gimana, Pak? Kurang tahu deh, Pak. Ya, tetap aja di sini, mah. Kayaknya di Ahok juga, Pak. Nah, kalau Bapak pribadi, pada putaran kedua akan memilih siapa lagi nih, Pak? Ya, Jarot Ahok, Pak.